Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait teleskop yang lebih canggih dibanding dengan teleskop James Webb. Teleskop tersebut bernama Teleskop Magellan Raksasa. Sebelum kita lanjut pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop Magellan Raksasa merupakan teleskop paling kuat yang pernah dirancang dan telah menerima suntikan dana baru yang digunakan untuk mempercepat pembangunannya. Ketika selesai, itu akan menjadi 4 kali lebih kuat dari teleskop luar angkasa James Webb. Menurut Giant Magellan Telescope Organization, investasi tersebut merupakan salah satu putaran pendanaan terbesar untuk teleskop sejak awal dan akan digunakan untuk memproduksi struktur teleskop 12 lantai raksasa yang akan ditempatkan di Observatorium Las Campanas di Gurun Atacama, Chili. Ketika selesai, teleskop Magellan Raksasa akan memiliki 10 kali area pengumpulan cahaya dan 4 kali resolusi spesial teleskop luar angkasa James Webb atau 10 resolusi teleskop luar angkasa Hubble. Ini juga akan menjadi 200 kali lebih kuat daripada teleskop penelitian manapun yang ada saat ini. Meskipun tidak ada tanggal pasti yang diumumkan untuk penyelesaian, commissioning diharapkan akan dimulai pada akhir 2020-an. Menurut Giant Magellan Telescope Organization, pembangunan teleskop telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 6 dari 7 segmen cermin utama dibuat di Tucson, Arizona. Segmen cermin utama ketiga telah menyelesaikan fase pemulisan selama 2 tahun dan sedang menjalani pengujian akhir. Pembangunan fasilitas 40.000 kaki persegi di Rockwood, Illinois untuk memproduksi struktur teleskop telah selesai. Produksi cermin sekunder adaptif pertama teleskop sedang berlangsung dengan baik di Prancis dan Italia, dan situs di Chili disiapkan untuk fase konstruksi dan pengecoran pondasi berikutnya. Total area pengumpulan cahaya seluas 368 meter persegi akan memberikan gambaran yang cukup tajam untuk menyelesaikan satu sensor dari hampir lebih dari 100 mil jauhnya. Dudukan teleskop setinggi 39 meter, berat 2.100 ton, dan ditempatkan di kandang setinggi 65 meter yang dapat menyelesaikan rotasi penuh dalam hampir 3 menit. 7 cermin sekunder adaptif dapat membentuk kembali permukaan setebal 2 mm 2000 kali per detik untuk memperbaiki efek pengaburan optik atmosfer bumi di bidang pandangan terluas dari teleskop manapun. Singkatnya, teleskop dimaksudkan untuk menjadi keajaiban teknik dan menetapkan puncak baru untuk observasi ruang angkasa. Resolusi sudut yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dikombinasikan dengan spektrograf revolusioner dan kamera kontras tinggi akan bekerja dalam sinergi langsung dengan teleskop James Webb untuk memungkinkan penemuan ilmiah baru. Nah, begitulah penjelasan terkait teleskop Magellan Raksasa yang akan datang dengan resolusi 4 kali teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.